Halo, kembali lagi di Majapahit Collection. Hari ini saya mau mereview berupa hiasan dinding kuno. Dan hiasan ini merupakan peninggalan dari Jawa Timur. Dan tentunya berbeda sekali daripada hiasan dinding pada umumnya, kawan-kawan. Karena hiasan ini memiliki usia yang sangat tua, apalagi dengan kondisi masih sangat baik. Dan istimewanya, hiasan ini terbuat dari bahan kayu atau satu kayu dan diukir dengan motif kepala singa. Seperti apakah hiasannya? Simak terus videonya ya. Oke, langsung saja saya tunjukkan hiasan dinding kuno. Hiasannya cukup besar ini, kawan-kawan. Bentuknya seperti ini. Dan hiasan ini terbuat dari satu kayu loh, dengan motif kepala singa dan tentunya dengan kondisi masih sangat baik. Kawan-kawan bisa lihat sendiri kan, catnya ini masih utuh. Dan ini dulunya pembuatannya dibuat dengan cara diukir, kawan-kawan. Jadi masih primitif atau masih tradisional. Sangat bagus ya kalau dibuat hiasan dinding di depan rumah. Dan ini baliknya. Baliknya ini terlihat sekali kan, patina atau tanda tua dari kayu. Kayunya ini juga cukup berat loh ini. Dan menurut saya ini bukan kayu jati, kawan-kawan. Cuma ini jenis kayu apa saya kurang paham sih. Yang pasti ini kuno banget. Warnanya bagus ya, belakangnya ini. Dan ini dari sampingnya, kawan-kawan bisa lihat sendiri kan, bagian selanya sini ini. Jadi dulunya itu satu kayu diukir dan dikasih motif kepala singa seperti ini. Jadi sangat bagus sekali ya. Sepertinya sampai di sini dulu ya reviewnya. Oh ya, sebentar. Saya tunjukkan ketebalan kayunya. Saya lupa tadi. Ini ketebalan kayunya ini juga cukup besar loh ini. Makanya tadi kan saya bilang cukup berat juga ini. Dan ini dari samping. Dan ini sampingnya lagi. Kondisinya masih utuh. Jadi masih layak dibuat koleksi. Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya reviewnya. Seperti biasa, kalau kawan-kawan mau melihat video detailnya, bisa dilihat di akhir video ini. Oke, dan salam sukses.